Ha? Apa ah? Apa nama ni ah? Apa nama customer yang Prewe tu? Prewe? Ha. Jorgen. Jorgen ah nama dia? Ha. Jorgen nama Ribery. Okey, Jorgen. Jorgen, customer yang bawa datang kereta Prewe, masalah bunyi kata dia, berbangsa India. Okey. Ha, datang ke sini rasanya dia datang ni kali kedua rasanya. Hmm? Okey. Ha, ni kancil. Kancil ni projek apa tak tahulah. Oh, kaki kancil pun ada stiker ni. Ha, ini customer, regular customer ni. Yang ada stiker ni. Dia tampalkan jermin belakang sebelah kiri atas. Regular customer. Apa yang pihak atas lebih? Boleh bang? Ha, boleh. Boleh ke boleh belah? Boleh eh. Ha, itu boleh lah. Abang lah eh. Abang Fahmi lah. Jarang lah tak boleh lah. Kalau tak boleh, abang selalu bertanya betul tak? Ha, segan bertanya, malu bertanya. Mam? Mampus kan? Ha. Okey. Apa-apa rujuk bang. Kalau tak tahu apa, tanya je kan? Tak payah segan betul tak? Okey. Siapa nama ni? Jorgen. Jorgen eh. Jorgen. Itu hari pernah datang rasanya. Ah, pernah datang pak. Pernah datang. Ini kali kedua eh. Kali kedua pak. Apa masalah pula kali ni? Dia keluar bunyi bila reverse kereta. Okey. Agak steering ke arah kiri. Aha. Lepas dah habis reverse, nak pergi depan belok kanan ada bunyi teng macam besi. Okey. Dari satu bila pergi jalan yang tak kasar. Ah. Boleh rasa bunyi besi belaga, lepas tu ada sesuatu bergerak kiri kanan. Aku tak tahu benda. Oh. Maknanya bila tangga jalan-jalan tak kata macam ada bunyi ya, benda yang belaga lah, bunyi benda longgar. Lepas tu bila reverse, lepas tu nak ke depan balik sambil pusing steering ke kanan ada bunyi ketang macam tu. Ah, ya, macam ada bunyi ketak, bunyi benda belaga lah. Okey. Lepas tu rasa macam jalan-jalan tak kata macam benda elemen tak cun lah kira. Macam elemen lari. Okey, elemen tu dia lebihkan awak rasa kalau steering ni kereta awak ni prewek dia lari ke belah mana, ke kiri ke kanan? Biasanya lah selalu lari sebelah kiri. Sebelah kiri dia lari sebelah kiri eh. Oh, dah masa dia lari tu awak ada kejar dia balik tak? Dia dah lari habis awak kata lari. Eh, kejarlah. Kan dia lari kan tak tertangkap kan. Mampus dia kan. Aduh, siapa cek tadi budak dah jek eh? Okay, belum dah check dulu lah. Okay, takpe. Nanti abang check. Okay. Ni. Buka bonnet dulu. The Prewe. Masalah bunyi. Langgar lubang. Jalan-jalan tak rata ada bunyi. Lepas tu. Bila reverse. Pusing balik steering nak ke kanan. Ada bunyi macam ketang. Kan? Ketang. Bunyi ketang ke bunyi duit? Hah? Bunyi duit keluar. Bunyi duit. Dia bunyi. Pusing balik. Duit. Alamak. Bukan ketang-ketang lah. Dia nak duit ke apa kereta kau ni. Lah. Berapa tahun dah umur kereta kau ni? Dekat 8 tahun. Bang. Dekat 8 tahun standard lah. Kereta baru. Biasa kalau kau pakai baru. 6 tahun. 7 tahun. Kebiasaannya 7 atau 8 tahun umur dia. Dia dah mula start sikit-sikit. Dia nak minta. Sikit. Sikit. Jarang. Jarang. Kadang. Kadang. Pernah tengok tak filem Melayu? P. Ramlee. Ada sikit-sikit, jangan-jangan, kadang-kadang. Itu kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Kadang-kadang, jarang-jarang kita dengar tu. Dia berlawak sikit ni, filem Melayu ni. Bagus, cerita orang lama dulu-dulu. Kalau kau boleh layan, kau layan je cerita P. Ramlee kan. Dia banyak contoh, contoh-contoh yang baik. Dalam baik tu, dia menyindir. Aduh. Apa ni komen ni? Okay. Steering rack bush tu. Steering rack bush cantik. Fit ni baru tukar lah. Awak baru tukar steering bracket bush awak baru tukar eh? Haa, pernah tukar bang. Pernah tukar. Okay, steering bracket bush pernah tukar. Alright. Itu hari kita tanam bush kan dekat pump shaft kan. Yang masa awak pernah datang sekali dulu dah lama lah tak silap.
Yang awak cakap awak dah tukar absorber, dah tukar macam-macam tapi bunyi tetap sama ada kan. Kan. Masa tu saya yang check juga kereta awak kan. Tapi lepas buat tu tak ada dah bunyi. Yang ni bunyi keluaran yang terbaru pula lah. Yang ni kira dah lama abang. Dah lama. Setahun lebih. Setahun lebih. Wallahi. Okey. Alamak, benda lah dia kerja macam ni. Kecoh betul lah. Bengkel mana awak buat ni? Awak tukar steering bracket bush ni kat mana? Tukar dekat Pucung, bang. Pucung? Pucung eh? Haa. Okay, alright. Okay. Cara orang muda ke orang tua yang buat ni, yang pasang steering bracket bush awak ni? Orang muda, bang. Orang muda, eh? Okey, dah agak dah. Kalau orang tua, jarangnya sebab sebab biasanya orang muda ni sel-sel otak dia tak banyak lagi berhubung sebab dia tak banyak pengalaman. Biasanya pengalaman tu mendewasakan kita, maknanya dia tak cukup dewasa. Biasanya otak-otak yang dah cukup dewasa ni dia orang buat kerja jarang bermasalah. Betul. Kau abang cakap semua betul. Percaya, bang. Percaya. Tak ada, abang cuba je. Sebab abang tengok kat sini. Okay. Steering bracket bush ni memang dia tukar. Okay, dia tukar bawah ni cantik. Dia dah pasang. Lepas tu jadi benda ni bertindih. Bush bawah bertindih. Bush atas pun dia dah pasang. Belakang dia dah pasang masuk. Tapi dia ikat. Dia ingat dia ikat ni. Nut dia. Nanti awak tengok live balik lah. Sebab abang tengah buat video ni. Okay, bang. Nanti. Nut ni dia ikat pada cone je, cone tengah. Jadi dia mungkin dia lupa taruh washer. Di mana washer yang besar tu akan tahan bush dekat atas ya. Macam bawah ni ada bush. Dekat atas ni pun sama juga, ada bush sepatutnya. Tapi dia mungkin dia ada pasang, tapi dia ikat, dia lupa taruh washer. Di mana bila pergerakan steering tu kiri kanan, kiri kanan, bush tu bergoyang lalu tercabut keluar. Tercabut keluar maknanya bush awak dah tercicir tengah jalan. Tapi tak tahulah tercicir kat mana. Silap dia pasal dia tak lapik washer. Jadi bush awak dah tercicir tengah jalan tu sebab bila awak pusing steering kadang ada bunyi ketak. Pusing steering, kalau goyang steering pun ada bunyi ni tau. Kalau contoh kata, misal kata tayar awak terletak dekat atas jalan, tayar awak terletak atas jalan, maknanya dia dah menanggung beban body. Bila awak pusing steering kiri kanan, benda ni akan bergoyang sikit. Dia akan langgar besi dengan besi ni berlaga. Berkemungkinan lah, mesti lah. Jadi tak ada bunyi ketak. Kalau goyang steering mesti ada bunyi ni. Kesilapan dia tak taruh washer je. Ini kena buka balik. Nanti saya tengok bush ni ada simpan sini rasa. Kena pasang balik washer. Buka skru ni. Nanti saya akan buka skru ni. Masukkan bush baru. Lepas tu kena lapik washer kembang yang sama besar dengan bush tu. Lebih besar sikit pun tak apa daripada bush tu pun. Serapan dia tak taruh washer je. Macam mana lah dia boleh buat kerja tapi dia tak dapat memikir tugas ikat skru ni. Maknanya dia pegang steering rack. Dia tak pegang steering rack, dia pegang bush tu. Bush tu kena pegang dengan kukuh. Kena pegang bush tu dengan kukuh, barulah steering rack ni jadi kukuh. Jadi pertahanan utama ni pada bush. Engine mounting pun baru buat. Okey, cantik lah. Cuma kesilapan dia ini je yang abang nampak. Okey, kereta umur dah 8 tahun ada bunyi bila langgar lubang-lubang halus. Lubang-lubang halus, langgar jap. Apa yang nak bayangkan ni? Nak bayangkan, okey. Sekarang ni dia langgar lubang-lubang halus mana tayar ni akan bumping okey. Tapi pergerakan yang tak terlampau banyak lanjutannya. Lanjutannya halus. Okey. Lubang-lubang halus rasa macam ada bunyi. Lepas tu rasa macam steering lari. Macam elemen lari. Okey. Elemen lari tu tolak tepi. Sebab
elemen lari punca dia. Bush ni pun salah satu punca kekuatan utama. Punca utama kenapanya elemen lari sebab bush tak ada. Bush dah tercicir tengah jalan. Maknanya owner ni kena miss call lah tengok bush lama dia ni dekat tengah jalan cicir mana kan. Dia kena miss call tengok boleh dapat ke tak boleh dapat. Nanti apa yang pasang bush balik. Yang kedua, nak lubang halus. Okey, tengah bayangkan. Jadi seorang pomen ni, adik-adik pomen dengar sini eh. Jadi seorang pomen ni bukan mudah. Di mana kita kena buka, kena fikir, kena tengok apa kerosakan, kena kaji, kena tangkap bunyi tu datang daripada mana. Kepala otak, sel-sel otak kena berhubung dengan baik, kena berfungsi, kena gunakan dengan sebaik mungkin, secantik mungkin, sebab ini adalah bidang korang, kepakaran korang, di mana sel-sel otak korang tu kan diperlukan oleh customer-customer macam berada Injil ni lah. Kan, kereta bermasalah, dia datang merujuk ke korang. Adik-adik pomen, abang-abang king-king, lek-lek, cicil dia. Tujuan Apeng kat sini, tujuan Apeng buat live, mendidik, berkongsi untuk kita juga, untuk kita juga, untuk adik-adik kita, supaya maju ke hadapan, sentiasa ke hadapan. Takkan ada setapak pun melangkah ke belakang. Maknanya tak wujud benda tu. Kita nak adik-adik kita ke depan terus, terus dan terus kan. InsyaAllah, manalah tahu kan, kot-kot pendek umur apa yang kan. Jadi kurang-kurangnya apa yang ada tenaga didik kan, yang boleh meneruskan niat nawai itu apa yang mana sentiasa berjalan kan. Andai kata apa yang dah tak ada lagi kan, tak dapat nak kongsi dengan korang lagi ilmu-ilmu repair kereta ni kan. Tapi sekurang-kurangnya dah adalah tenaga-tenaga mahir kat sini. Dah terdidik. InsyaAllah. Okey, langkah lubang-lubang halus maknanya kita duduk kat belakang sikit. Okey, kita duduk kat belakang sikit. Okey, kita kena bayangkan. Okey, bayangkan. Okay, langkah lubang-lubang halus tayar ni. Tayar ni akan. Okey, maknanya bila dia bergerak, apa benda yang bermain? Bermain. Ketika kereta berhenjut, bahawa arm dah tentu-tentu bergerak sikit, terkepak sikit macam tu. Kereta kepak mana bush bahagian depan dengan bush bahagian belakang ada berfungsi. Okey, maknanya kalau bush tu kita kena pastikan dalam keadaan cantik, tak pecah, fit. Lepas tu bahagian luar pula, ball joint, dipanggil ball joint bawah. Dia pun ada function bila berhenjut. Bila berhenjut, di mana dalam ball joint tu ada satu bola besi, ada satu bush yang fit-fit dicipta untuk menggenggam bola tu. Genggam bola tu, genggam erat janjiku, sematkan di dalam hatimu. Okey, kalau ball joint tu longgar, longgar bermasalah bunyi juga bila tangga lubang-lubang halus. Kalau longgar yang amat-amat sangat, kita takut ball joint tu akan tercabut daripada tapak bawah ni, tapak bawah. Okey, ni yang berkereta, yang tak tahu tentang kereta, kita belajar sikit tentang benda. Jangan tahu tukar, jangan tahu benda tu bermasalah, tukar tapi tak memahami. Okey, dalam benda ni, tapak bulat ni, hujung jari telunjuk ni ada bola. Okey, bola, lepas tu ada sebatang dia pegang pada naka. Dia berpegang pada naka kat tengah-tengah ni, di grip pula oleh skru ni. Jadi naka ni dah pegang satu batang, bawah ni ada bola. Jadi bola tu kalau terlampau longgar sangat, sekali kita terlanggar lubang yang cukup besar, terima hentakan yang kuat, tayar terima hentakan yang kuat, kita takut bola tu tercabut keluar daripada tapak ni. Maknanya tayar korang ni akan terkangkang. Okey, bila dia dah terkangkang, habislah, breakdown lah korang tengah jalan kan. Nak kangkang pun cover lain lah sikit kan, janganlah tengah jalan, tengah hayak ramai kan. Kita takut tu efek dia. Kalau dengar bunyi-bunyi yang kurang menyenangkan, cepat-cepat terus merujuk ke pomen korang. Korang mesti ada pomen sendiri. King-king otak-otak kat luar sana tu, rujuk balik kat pomen korang. Tak payah rujuk kat apa yang tak apa. Apa yang sekadar beri ilmu kat korang.
kan? Tugas apa yang nawa itu apa yang kan? Berkongsi pada kita semua sebab kita semua bersaudara, eh bersaudara. Kita tak ada beza. Kau besar, kau kaya ke, tinggi mana kau punya pangkat ke, aku tak kisah kau siapa. Eh, aku tak goyang kau siapa. Eh, yang aku tahu kita semua sama, kita bersaudara. Eh, apa yang kongsi kan? Eh, hujuk pada komen kau orang. Tak payah datang sini pun tak apa. Pergi kat bengkel. Eh, apa yang cakap itu hari? Kalau ada bunyi-bunyi halus, eh, terus ke bengkel cek. Eh, kau tolong cek ya. Aku risau juga. Ha. Kan? Saya berkongsi benda yang bagus. Korang terus rujuk kat komen korang. Eh. Okey, stabilizer link ini. Ini dipanggil stabilizer link. Stabilizer link ni di mana tugas dia bila korang corner, tayar sebelah sini akan macam korang corner ke sebelah kanan. Sebelah kanan, jadi tekanan kuat sebelah kiri. Bila tekanan kuat belah kiri, belah kiri tertekan, belah kanan belah dia akan menekan. Ah, dia ada function. Ah, belah sana terangkat, belah sini menekan. Belah sini terangkat, belah sana menekan. Stabilizer link, sebab link ni berpegang pada absorber dan dipaskan pada satu batang besi. Pergi ke body, panjang sana, bercantum kat sana pula, kiri kanan. Stabilizer link tu gunanya untuk menstabilkan kereta. Sebab tu diberi nama stabilizer. Stabilizer link, link menyambung. Eh, okey. Itu teori apa yang apa ni memang tak faham sangat bahasa-bahasa orang putih ni, teknikal punya bahasa. Ya, apa yang ikut bahasa apa yang ya dunia pemain ni. Eh, bahasa-bahasa orang putih ni memang sorry lah, apa yang tak sempat belajar, cikgu dah mati. Ah, kan? Sorry gurau, minta maaf cikgu-cikgu kat luar sana eh. Ah, kalau serius sangat pun tak nak lah, serius sangat tak jadi apa kerja. Masalah leaking. Dek, abang punya apa yang abang nampak, abang bagi tahu sekali jalan eh. Okey. Okey, sekarang ni abang nampak, abang yang nampak dulu abang bagi tahu. Okay. River Swiss kau. River Swiss ni dah ada kesan bocor minyak dekat keliling ni. Dia punya ribet plastik tu dah tak kuat, dia bocor minyak ikut ribet ni. Sebab keliling ni kau tunduk sikit, kalau kau spotting tak kisah kotor ke apa, kau tengok River Swiss kau kat sini lembab berminyak. Kat sini ni. Oh, okey. Nampak lembab tak berminyak? Eh? Ah, River Swiss ni tak boleh buat apa, dia kena tukar lah. River Swiss umur dah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Gearbox ni panas, enjin panas, gearbox panas, jadi getar-getar dalam tu dah mati ke apa kan. Dah nampak leaking ni, cegah sebelum parah lah kan. River Swiss. Nanti abang keluar daripada kereta ni, nanti abang buat satu job ship. Abang tulis benda-benda yang bermasalah yang abang nampak lah. Okay. Stabilizer, steering bracket bush kau ni, pomen tu memang pasang cantik. Tapi mungkin sebab kau cakap pomen yang pasang tu pomen muda kan, tak cukup ilmu lagi tu. Dia boleh buat tapi dia tak memahami. Dia lupa, mungkin dia lupa taruh washer. Sebab washer tu kena besar daripada bush. Bila dia lupa taruh washer, jadi bila kau main steering, steering rack ni dia akan bergerak sikit kiri kanan kiri kanan. Bush tu akan tercabut keluar sebab dia lupa taruh washer. Dia memang ikat ketat cantik. Ketat. Nampak bush tak ada kan atas ni kan? Bawah ada. Ini punca, salah satu punca yang bunyi ketak dengan elemen kau tak stabil. Bila lepas macam steering, cepat betul kereta lari ke kiri atau ke kanan. Biasanya susah sikit nak lari, jalan lama sikit-sikit baru dia lari sikit-sikit kan. Ini dia lari, dia lari macam terkejut. So, lepas sekejap itu lari. Betul ke? Ada betul tak? Betul bang, abang cakap. Betul eh? Betul. Ui, betul lah, macam ahli nujum lah abang ni kan. Okay. Maknanya abang akan cari bush, nanti abang ikat balik, abang lapik washer lah. Kita bengkel mana kau buat tu tak ya, abang tak nak tahu lah. Kita jaga orang punya tak baik punya hal kan. Kita mau jaga kan. Kita boleh tutup, kita tutup. Kita betulkan orang punya hal dah cukup dah. Eh? Okey. Lepas tu kalau abang tengok lagi kat sini yang tadi bermasalah River Swiss steering bracket bus. Drive shaft kau pernah tukar tak depan belah kanan? Tak pernah tukar bang. Tak pernah tukar kan? Okey, sebab abang alert tadi, abang dapat rasa. Okey. Bila kadang-kadang dia ada bunyi macam langgar lubang-lubang halus. Okey.
dia bunyi halus ketek-ketek-ketek-ketek. Macam dia longgar sikit je. Sebab abang tengok kat sini, dealership kau masa abang goyang tadi, dah banyak free play. Free play ni maksudnya, free play ni dia akan menjadikan, bila kepala dalam ni, bila dia banyak free play, pusingan batang yang panjang ni, yang sepatutnya dia berpusing tegak cantik je, tapi dia dah pusing macam ni, melelong. Sebab banyak free play, dia melelong akan menyebabkan bila makin laju, kau terasa macam steering bergegar. Kau pernah bawa laju tak kereta ni? Pernah, tapi yang simptom abang cakap tu tak pernah rasa lagi. Tak pernah rasa lagi kan? Tapi ini dah ada free play ni. Free play ni lagi satu kau kena tahu, bila dia berpusing, brush up ni berpusing bergegar macam tak center lah, efek dia kepala dalam ni, kepala brush up ni, dia akan bergoyang. Dia akan bergoyang menyebabkan bearing dalam gearbox ni ada satu batang lah. Dashup ni ada satu batang, dia cocok pergi ke dalam gearbox. Kan? Kena tahu sikit pasal kereta ni. Kau tunduk, abang ajar, kau dengar. Kau jangan masuk kiri, keluar kanan. Kau dengar apa abang cakap eh? Okay, okay, kepala dashup ni, dalamnya ada batang, dia masuk pergi ke bearing. Satu bearing yang di mana dicipta memang fit-fit lah. Fit-fit, maknanya bila batang ni bergegar, unbalanced, kepala ni pun turut bergegar, dia akan menyebabkan bearing gearbox dalam kau ni cepat longgar. Longgar ke pecah, nanti kau jalan ada masalah bunyi gearbox ke, berpunca daripada masalah kecil yang kau buat indah tak indah ataupun kau tak tahu. Jadi sebelum terjadi masalah, dia berjangkit kepada masalah lebih besar gearbox. Ramai yang tak memahami, adik-adik pemain, bila kata kena check alert, kita memahami sistem jalan benda tu. Apa yang abang cakap ni, kalau dia bergoyang, batang ni bergegar, efek ke kepala? Kepala pula dalam ni ada batang, dia efek ke bearing gearbox. Betul ke? Betul ke rasa? Kau rasa dia abang macam cakap? Connection ke? Yes, connection. Disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga. Pernah dengar tak? Engkau pernah dengar kan? Kita sekolah kan? Betul ke? Betul ke? Abang nak tanya follower-follower abang, betul ke apa yang cakap ni? Efek dia akan menyebabkan kos akan yang lebih tinggi, kos baik pulih yang lebih tinggi. Betul ke? Tak ada orang jawab pun. Tak betul ke apa yang abang terangkan ni, dek? Apa nama kau? Krishna? Okay. Ya betul, alhamdulillah. Sampai pun. Segala penjelasan saya, penerangan saya yang tengah buat live ni, penat, membebel, kering, tekak. Korang yang menengok, korang yang mendengar, sampai korang terima ilmu yang apa yang sampaikan, alhamdulillah. Lega rasa. Seronok dah. Tergelak aku kejap, waring kejap atas jalan ni je. Sebab rasa kejap kan, korang terima betul kan. Apa yang tak tahulah, sebab apa yang suka mengkaji, apa yang cuba memahami sesuatu benda tu kan. Dan inilah hasil dia, inilah hasil dia, apa yang korang nampak, apa yang kongsikan, apa yang cuba bagi penerangan. Alhamdulillah kan, korang faham niat apa yang pun tercapai. Nak mendidik adik-adik kita, adik-adik pemain, anak-anak muda sekarang ni kan. Biar sekarang kalau boleh, apa nak tengok kan, kita-kita, bengkel kita-kita semua bersepah kan. Itu nawai tu. Okay, sekarang ni siapa nama kau? Kau ni tengok live, nanti balik baru tengok lah. Kau tengok abang ni live. Ini live ni, kau depan-depan abang ni. Jangan tengok Iwan. Aku membebel, aku nak panggil kau. Kau tak tahu masalah kita kau. Okay, kau tengok kat sini pula. Okay, kau pegang Iwan jap. Okay, bang. Jap. Penat aku kereta tu tak? Lock, eh? Steering lock. Kunci ada dekat. Bila aku membebel buat kereta kau, kau kena belanja abang take ice lah lepas ni, boleh ke? Tak ada hal bang, no problem. Take ice lah. Take ice kau. Kau. Okay, main sini, handphone. Okay, kau tengok
Kereta kau cakap umur dah 7 tahun 8 tahun eh? Ha, ya, Pak. Okey, 7 tahun 8 tahun bahagian suspension yang besar-besar pernah tak kau buat rasanya? So far absorber je, Pak. Absorber je. Okey, kau dah patut tukar lower arm tengok. Ha? Eh, dekat sikit masuk kepala tu tengok betul-betul. Abang buka lampu jap. Okey, Pak. Okey, nampak tak lower arm bush pecah? Dah crack tu. Okey. Okey. Bila crack ni, ini menandakan dia ada ruangan free, dia tak fit. Jadi bila lower arm bush pecah atau bermasalah, jadi bahagian kaki kau tu tak fit, tak kukuh. Dia ada, dia akan gunakan setiap point, setiap lubang yang ada, setiap kelonggaran yang ada, point di mana elemen kau, pemanduan kau tak selesa, tak dapat pemanduan yang fit, steering yang fit, yang sebetulnya, yang sepatutnya. Betul, Pak. Jadi kena buatlah lower arm. Kalau sini pecah, sana mesti pecah. Nak bet tak? Nak bet tak? Tak nak bet. Tak nak bet. Alah bet lah. Okey lah, bet lah. Bet eh? Okey, cantik. Take ice lah. Take ice. Abang tak peduli. Abang nak juga. Kalau pecah sebelah sini, kau take ice untuk abang. Hari ni, besok sampai minggu depan kau kena hantar. Sehari sebungkus kan? Supplier take ice abang eh? Yelah, betul. Lambat pecah. Kiri kanan pecah kan? Betul. Okey. Jadi 7 tahun dia ni dah berjasa dengan kau. Rasanya dah boleh lah. Nanti kita check bawah joint dia sekali. Rack and tie-rod ni abang akan goyang nanti tengok fit. Okey, ini nama je yang luar pendek ni. Okay. Yang luar pendek ni dia melekat kenaka. Kenaka. Yang ni orang panggil tie-rod. Tie-rod. Yang batang panjang ni, batang panjang pergi ke dalam cover ni, pergi ke steering rack kau. Dia yang menggerakkan steering kau, tayang kau. Bila kau pusing steering, benda ni bergerak. Ke kiri, ke kiri ya tayar. Ke kanan ya tayar. Okay. Dalam ni ada satu bola joint. Di mana kalau benda tu longgar, kan? Longgar, banyak free. Kalau jenis kau buat tak tahu je, tak pernah nak check. Kalau dia tercabut, maknanya kau pusing steering sama ada ke kiri, ke kanan. Tayar ni tak dapat ikut kehendak kau. Kalau dia ke longkang, ke longkang lah kereta kau. Kalau ke gaung, ke gaung lah kereta kau. Payah juga benda kecil ni. Payah. Jadi, alert. Apa yang penting alert, bila kau dengar masalah bunyi yang kecil-kecil, cepat-cepat merujuk ke bengkel, minta bantuan pomen check. Ya, Bang. Ni kali kedua kau datang sini. Ya, Bang. Maknanya kau... okey, abang nak tanya. Okey. Ini kali kedua kau datang sini. Sorry lah, abang bahasakan diri abang kau aku eh. Tak kisah eh. Okey. Kali kedua kau datang sini. Kali pertama kau datang sini, macam mana kau tengok kami kat sini, macam mana serve budak-budak abang? Dia orang biasa. Servis dia orang. Servis dia orang. Cuma busy dia orang. Kita kena faham-faham, tunggu sampai turn dia orang datang layan kita, ambil turn, sebab dia orang pun dalam tu ada banyak kereta full. Pun tak dapat parking hari tu, Pak. Park kat luar sana. Lepas tu, tunggu masuk dalam. Lepas 30 minit baru dia orang datang tadi. Oh, maknanya kau masuk kat dalam ni dalam 30 minit. Kau berdiri kat dalam-dalam ni, seorang-seorang tengok je. Tapi keliling. Ada foreman suruh tunggu sekejap, Bang. Tunggu sekejap lah. Maknanya memang foreman pun tak terlayan kau lah waktu tu. Sibuk. Okay, abang minta maaf lah sebab inilah realiti kami kat sini. Kami sibuk bekerja dan abang rasa abang patut kena adakan seorang apa, memang khas untuk customer service lah rasanya. Betul, Pak. Ya, mana abang kandung abang yang dalam ofis tu Angah tu. Dia duduk ofis, dia selaku accountant dan dia pun kadang kalau dia senang pun dia buat juga kerja-kerja serve customer. Kalau dia tak ada kerja, dia duduk luar isap okok kejap, dia nampak customer datang, abang tengok, abang selalu jeling tau Angah ni. Abang jeling tengok dia layan customer. Setakat ni alhamdulillah dia punya layanan okey. Angah pernah serve ke? Pernah serve. Layanan dia, bahasa dia macam mana, okey tak? Oh, dia best. Dia boleh plan semua appointment semua. Oh, dia boleh plan semua appointment untuk kau. Dia bercakap, dia atur. Sebab kan kadang cara okey. Sebab abang perhati, sebab dia ni bukan jalan-jalan orang. Angah ni dia steward. Oh, steward. Dia steward, dia kerja pramugara, terbang ke sana, terbang ke sini. Jadi dia tolong abang. Abang minta tolong dia kat sini, Angah. Kau datang sini tolong aku lah, jaga office. Jadi Angah ambil keputusan, tak apalah dia tolong adik dia. Jadi abang pun jeling-jeling enggak cara kerja dia. Okey, tak mengecewakan. Dia pergi kan, abang kadang abang dengar, "Ya encik, boleh saya bantu?" Betul. Jarang kadang pomen-pomen kalau dia sum kau. "Eh bang, apa bang? Apa gitu bang? Eh bang, kenapa bang?" macam tu kan. Kita bagi hutang kepada dia. Kan? Okey.
Maknanya first kau datang macam tak tak ada orang layan eh. Ya, memang betul. Kami minta maaf, abang minta maaf eh. Betul. Kalau kau terasa tak tak ada orang layan kau sebab masing-masing sibuk. Betul. Kereta banyak kau tengok kan? Ini hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Itu hari yang kau datang tu tak silap abang hari Sabtu ke? Hari Selasa. Hari Selasa. Kalau kau nak tengok lagi sibuk macam mana, kau datang hari Sabtu. Hari Sabtu macam pasal malam tau ni. Sini sibuk. Tengok sampai ke sana parking-parking kereta kan. Okey. Kereta kau abang dah tahu apa masalah dia. Abang buka satu job sheet dulu. Okay. Yang mana punca bunyi, yang mana penting dan perlu dibuat dulu ke, abang akan tanda-tanda tengok kau. Kalau kau nak buat yang penting dulu ke, nak buat sekali jalan ke, benda-benda yang bermasalah tu. Okeylah, kereta pun dah 7 tahun, 8 tahun dah umur dia kan. Ya, Pak. Okey, jadi abang akan buat satu job sheet. Angah akan dapatkan harga, price dia. Angah akan cari kau nanti lah. Kau boleh duduk dulu tempat ruangan menunggu tu. Okey. Tempat ruangan menunggu kami macam mana, selesa tak? Selesa, Pak. Selesa. Zia, abang nak tengok sikit selesa macam mana kau cakap. Kau menipu je kau kan. Yang penting abang punya teh ais mana. Okay. Kau dah kalah. Main-main kau teh ais abang kan. Ada kan? Okay, cantik kan. Kita friendly. Yang tak kira lah apa bangsa pun. Kita kena friendly. Sebab apa? Diorang datang sini memerlukan khidmat korang, adik-adik pemen. Jadi korang kena layan diorang dengan sebaik mungkin. Buat macam kawan. Buat macam kawan. Sebab diorang nak perlukan khidmat korang. Dia bukan datang sini bawa duit, perlukan khidmat. Jadi bukan itu yang diorang nak. Bahkan diorang nak ketulusan hati, budi bahasa, friendly korang macam mana. Cara korang bersembang layanan korang terhadap diorang. Tahu? Jadi ini ruangan tempat menunggu yang dia kata selesa. Okey lah kot. Okey lah kot kalau tengok kat sini. Tengok sekejap pusing kamera balik. Okay, tengok kat sini dia. Oh, siap sila panggung lagi kaki kan. Tengok kan. Tempat ruangan menunggu. Kursi-kursi empuk lah. Sakit tak buntut kau? Oh, tak ada. Lembut. Lembut eh. Cushion eh. Ajik eh. Boleh tengok ikan eh. Kau tengok ikan je tau. Kalau kau terlebih tengok ke dalam, kau nampak abang. Nampak abang? Sentiasa memerhati. Sentiasa memerhati. Nampak? Baca-baca poster yang abang tampan, sebab poster-poster ni adalah kata-kata semangat juga. Semangat. Diam-diam jangan disangka skema. Sure-sure sometimes can be like syaitan rajim. Benda yang senang lah kita boleh terlepas pandang. Macam tadilah steering brake boost. Benda tu senang je. Tapi kau terlepas pandang, kau lupa taruh washer je. Akibatnya boost tu terkeluar. Efeknya pada pemanduan kau ada bunyi, elemen lari. Nampak? Boleh terlepas pandang. Jangan yakin sangat. Jangan yakin sangat. Okey, abang banyak buat kata-kata semangat kat sini berserta dengan gambar abang lah. Kalau kau pandai baca, kau pandai memahami, ada mesej yang disampaikan sebenarnya. Kat dinding belakang, kat dinding depan banyak. Abang buat. Okey, abang duduk dulu. Abang buat satu job sheet dulu eh. Ni job sheet lah. Contoh eh. Okey. Okay, ini nama orang lain. Nama orang lain je lah. Contoh lah job sheet eh. Okey. Okey, so job sheet macam ni lah. Okey, abang yang pengen tersebut je cik. Apa benda yang bermasalah, abang tulis. Angah dapatkan harga, nanti Angah cari kau. Okey. Okey, air Angah ada bagi air tadi. Okey. Air kowe pun ada kat belakang. Kau nak air sejuk, abang tak pasang pelak dia lagi. Pelak dia itu hari abang potong. Pam. Kenapa abang potong? Sebab apa? Abang dah pesan sebelum balik, tutup semua pelak. Sebelum balik, tutup kedai, tutup semua pelak. Jadi abang tengok, air kuih tak tutup pelak eh. Abang dah pesan tutup pelak, jimatkan api. Tak nak ada karen berjalan, takut ada lita pintas ke kan. Jadi diorang lupa tutup ke apa ke, abang potong pelak dia. Besok lagi datang nak minum air, kena potong. Sebab apa? Sebab korang lupa tutup pelak. Jadi abang penalti dululah sehari ke dua hari. Nanti abang pasang balik. Itu cara abang mendidik, senang. Abang tak nak marah. Abang tak nak marah, tapi abang protes je. Macam tu. Kan? Jadi marah kan lain jadi dia, betul tak? Betul. Okay, relax dulu eh. Okay, Pak. Ya, abang buat buka job sheet jap. Alamak, Angah pula keluar. Ini mesti kat belakang ni, sat ukur kerja ni. Mana lagi kalau kunci ni? Mesti kat belakang ni, Angah ni. Angah. Nampak Angah? Ha? Kau masuk dia. Kau masuk eh? Jamban tu. Jamban? Angah! Angah!
Angah. Mana ada? Ofis kunci. Tak ada orang. Angah. Angah. Buka pintu Angah. Kunci. Bang, boleh bang? Boleh ke boleh belah? Boleh. Boleh. Kan. Hey, nanti korang dah settle depan kerja petang-petang nanti tolong sapu ni. Okay, abang, abang dah tengok. Sehari abang biar dulu. Kali kedua, hari kedua abang kena tegur. Senang. Bersihkan dulu ke korang ni. Balik. Okay. Ini ruangan nunggu yang kedua. Kalau depan ramai orang, korang boleh duduk kat sini. Macam ke waste itu, pelak dia dah kena potong. Protes sikit. Ada juga kursi-kursi bersepah kat sini. Lepas ni apa nak layan kereta Avanza. Lepas Avanza, abang nak layan Viva. Nanti insyaAllah apa yang akan buat live Avanza dengan Viva. Okay. Nah, aku nak buka satu dealership. Tolong dapatkan harga dulu untuk kereta. Siapa nama India ni? Jogen. Buka dealership, kau dapatkan harga dulu. Kat atas meja tu. Bawah kunci tu kot rasanya. Ada? Yang ofis je lah. Panas kat luar, panas terik tu. Gila lah panas nak puasa ni. Biasanya nak dekat puasa ni memang terasa barang dia. Aduh. Okey. Apa nak buka dealership kereta yang bermasalah. Oh, ramainya online. Apa lah? RM500 lebih. Pukul berapa? 12.20 oi. Korang senang betul korang kan? Korang tak kerja ke? Oh, boleh duk layan kan. Kau tengok bos kat depan. Oh, bos tengah sibuk. Layan jap. Layan live apa yang impian jap. Dia bercelotek. Oh, ya. Yeah. Betul lah. Time kerja korang layan handphone korang eh. Rambut macam tomok dulu lah. Sio, Lancer. Lancer CK Muhammad, kau cakap rambut aku macam tomok, Lancer eh. Aduh, macam tomok eh. Yalah, sorry eh. Dia memang buat lah macam mana pun tetaplah tengah eh. Rambut halus sangat, memang halus. Tak minat, abis memang minat pakai cap je. Daripada dulu suka pakai cap sebab safety sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sihat selalu. Amin. Macam tu juga. Korang kat luar sana, follower-follower yang sentiasa follow Apeng. Apeng kat sini. Kami kat sini. Apeng sentiasa berdoa dalam hati. Semoga yang kuat ya Tuhanku. Semoga semoga mereka follower-follower apa impian di luar sana yang sentiasa support apa yang sentiasa support family, staff-staff, apa impian auto service, kau berikanlah mereka kesihatan yang baik-baik, kesejahteraan terhadap mereka, kejayaan, pemudahkanlah segala apa yang mereka lakukan dan cepatkanlah. Aku sumpah anda kata masinlah mulutku ya Allah, aku sumpah mereka semua cepat jadi kaya raya. Amin. Apa yang sentiasa ingat dan doakan yang baik-baik untuk korang di luar sana. Seperti mana korang sentiasa apa yang baca, sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk apa yang juga serta bukan apa yang family-family apa yang impian kami kat sini. Apa yang dah terapkan dalam diri diorang, kita kat bengkel ni, kau bukan bekerja tau. Kita semua satu family. Satu family kebumbung. Okay, apa yang rasa cukup live sampai sini saja. InsyaAllah lepas ni ada live lagi. Abang nak buat Avanza dengan Viva. Memang semua ikut turn. Apa yang pun ada timetable. Apa yang kena ikut. Angah dah atur cantik.
kereta tu datang dulu, kereta tu datang dulu, ikut turn eh. Dek, kau tak boleh buat kereta tu, dek. Angah. Angah tu bekerja sebagai accountant, eh. Dia abang, eh, tapi dia boleh arah adik dia. Walaupun adik dia bos dia langgar, dia arah. Dek, eh, kau mana boleh buat kereta ni? Kereta ni sampai dulu, kau patut buat kereta ya ke? Okey, okey, okey. Habis ni siapa? Ini tak apa, kau tinggalkan. Nanti aku atur budak. Dia marah hapeng tau. Tak ikut turn, potong queue. Teguk betul Angah. Tak sangka betul lah, bagus Angah ni kan. Dia tegur kita, potong queue. Kau kena buat ni dulu, lepas ni kau kena buat Avanza. Lepas Avanza, Viva. Lepas Viva ada satu Vira. Vira nak buat tak overhaul tu. Vira nak buat tak overhaul 15 hari bulan. Limit 15 hari bulan. Hari ni berapa hari bulan? Nak buat tak overhaul nanti. Apa yang buat live? Apa yang buka semua kerja apa yang bukan kerja staff. InsyaAllah dengan izinnya kita buat live. Kita tengok apa yang bagi penerangan. Rasanya cukup sampai sini saja. Korang semua boleh share dan share live ni, sebab memang bermanfaat lah. Apa yang terangkan sistem-sistem suspension kereta kat bawah. Rasa korang patut tekan share. Macam mana supporting ni apa yang apa yang harap korang kat luar sana pun supporting, boleh share. Top fan. Selamat tengah hari. Jerry Mingat. Boleh bah share. Okey. Apa yang sudah live hari ni dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima tu. Ada je ni. Tak ke mana-mana. Apeng impian in the house. Terima tu. Okey.